guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodykit yang spesialisnya upgrade Alphard. Oke, kali ini kita baru kelar lagi untuk pengerjaan mobil Alphard, dan yang istimewanya adalah mobil Alphard ini tipe X, yang dimana tipe X ini bekas mobil taksi. Nah, ini menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin melakukan perubahan, yang sedang mencari mobil, yang biasa saat ini banyak yang diincar itu adalah mobil bekas taksi ya, tipe X. Karena untuk mobil taksi tersebut memang masih nyaman, masih enak, masih bagus juga kalau kita lihat secara kondisi bodi mobilnya, dan hanya aja kurang melakukan peremajaan. Nah, makanya kalau teman-teman ingin melakukan peremajaan harus datang ke bengkel Bian Bodykit untuk melakukan pemagretan seperti ini. Basically mobil ini adalah tahun 2009 yang dimana kita sudah selesai untuk melakukan pengerjaan pengupgradean, cukup simple guys. Jadi ini kita ganti dengan versi tahun 2017. Nah, pengerjaannya juga cukup simple, jadi kita hanya melakukan perubahan bumper depan saja. Jadi bumper depan kita lepasin, kita copot. Setelah itu kita melakukan perakitan seperti perakitan fog lamp, lalu ada DRL, ada cover fog lampnya juga. Setelah itu dia ada list kruman juga. Nah, setelah kita melakukan perakitan seperti itu, biasa kita langsung melakukan perakitan yang ada di bagian sensor. Nah, jadi spare part yang lama hanya kita pasangin, yaitu untuk bagian sensornya. Jadi kita pindahin dari bumper lama ke bumper baru, dan setelah itu kita melakukan pemasangan. Setelah itu kita naikin untuk di bagian bumpernya, selesai, dan juga otomatis grill pun juga kita pasangin. Nah, jadilah seperti ini, yang dimana memang kita melakukan perubahan, tidak ada melakukan perusakan ataupun mengotak-atik bodi mobil originalnya. Oke, lanjut. Selain itu juga, supaya untuk bagian tampilan depannya lebih nyentrik, otomatis saya pasangkan untuk di bagian ada Devil Eyes, ada Angel Ring. Selain itu juga ada DRL. Nah, DRL ini biasa dua fungsi, yang dimana sein-nya running, dan juga kalau misalkan sein-nya dimatiin, dia hanya nyala biasa. Dan selain itu juga, fungsi sein-nya saya pindahkan, guys. Jadi, yang dimana dia ada di bawah ini, jadi kita kasih untuk versi senjanya. Nah, supaya lebih kelihatan. Kalau pada malam hari ini, cakep banget sih memang. Jadi, kita pindahin supaya nyalahnya itu cukup satu aja, supaya tidak nabrak untuk di bagian headlampnya. Nah, pemasangan di kita sudah rapi, sudah cakep, sudah the best, pokoknya udah top marko top lah untuk hasil pengerjaan seperti ini. Lanjut di bagian samping, nanti pokoknya teman-teman bisa melihat ya untuk setiap pengerjaan kita secara detail. Nah, kalau di kita hasilnya sangat rapi, pokoknya kita kasih garansi guys, kalau misalkan hasil pemasangan dari bengkel kita itu hasilnya tidak rapi, pokoknya kita selalu memberikan yang terbaik lah. Nah, selain itu juga untuk bagian samping ini pemasangannya juga cukup mudah, cukup simple. Jadi tinggal melakukan pemasangan sampingnya menggunakan double tip. Jadi nanti tinggal kita pasangin, terus udah selesai. Ini akan menjadi suatu kemudahan bagi teman-teman yang ada di luar kota. Karena untuk versi seperti ini kita juga cukup banyak banget melakukan pengiriman di luar kota, yang dimana mereka ya agak jauh lah ya untuk kirim mobilnya ke kita. Biasanya itu yang di daerah Kalimantan sana, daerah Medan, daerah Aceh, yang dimana itu kita melakukan pengiriman, dan nanti kita akan melakukan pemanduan untuk melakukan pemasangan. Nah, ataupun teman-teman bisa lihat juga di video kita kalau misalkan untuk melakukan pemasangan seperti apa. Jadi kita bisa bantu. Pokoknya kita kasih yang terbaik lah buat teman-teman semua. Ya, jadi ini samping pun di kita sudah pemasangan, sudah rapi. Nah, ada juga sih kadang-kadang yang bertanya sama kita ataupun kasih info. Saya takutnya kalau misalkan pasang di sana hasilnya nggak rapi. Pokoknya hasilnya nggak maksimal seperti yang kita pasangin. Jangan khawatir guys. Pokoknya kita akan pandu, kita akan bantu benar-benar sampai hasilnya sempurna. Ada kesulitan apa akan kita bantu. Tapi so far selama ini kita untuk di luar kota sih memang nggak ada keluhan yang dimana mereka melakukan kesulitan melakukan pemasangan. Semua benar-benar terbaik lah. Oke, nah untuk di bagian belakang ini kini kita sudah melakukan pemasangan bumper, yang dimana versi bumpernya ini dia konsepnya modelista,
ada double knalpot baik kiri dan kanan, ada lampu reflektornya juga, ada lampu lamp brake-nya juga. Nah, itu semua kita pasangin untuk versi mobil bumper bagian belakangnya. Sama, untuk ini cuma cukup bumpernya, lampu kita lepas, lalu kita pasangin bumper baru, dan kita hanya melakukan permindahan untuk di bagian sensor parkingnya. Nah, pasti teman-teman akan melihat untuk di bagian stop lamp. Ingat guys, untuk stop lamp ini tidak paketan pengupgradean spare part yang saya tawarin. Jadi ini opsional. Teman-teman mau ganti bisa, nggak ganti juga bisa. Jadi ini yang dimana versinya, modelnya sudah versi full LED dan sennya sudah running, jadi akan lebih garang untuk ketika kita melakukan pemasangan, karena dia juga basically modelnya juga dia model smoke. Jadi kalau misalkan untuk warna hitam, sebenarnya nggak warna hitam aja sih, semua warna memang dia cocok, tapi kembali lagi itu selera kalian ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat juga untuk dari step-step pengerjaan kita, untuk semuanya akan kita tampilkan kepada teman-teman guna untuk supaya melihat hasil dari pemasangan bengkel Bian body kit itu seperti apa. Pokoknya kita selalu memberikan hasil itu benar-benar apa adanya secara detail, dan kita kasih formatnya tuh yang 4K. Nah, jadi teman-teman kan puas itu tahu hasilnya seperti apa, pemasangannya seperti apa, pengerjaan seperti apa. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang pengen main juga ke bengkel kita juga bisa, tinggal datang aja ke workshop kita, alamatnya ada di deskripsi, yaitu di Jalan Mardani Raya nomor 25 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terima kasih ya guys untuk semuanya telah menonton video kami kali ini, dan jangan lupa seperti biasa di subscribe dulu kalau mungkin teman-teman yang belum subscribe, yang baru join video kami, dan jangan lupa juga ditekan tombol like dan di share ke teman-teman kalian yang mungkin ingin sedang melakukan pencarian mobil Alphard, yang ingin melakukan perubahan pengupgradean seperti ini, ataupun yang pengen melakukan perubahan menjadi versi tahun 2021. Nah, modelnya seperti apa nanti teman-teman kunjungin aja di video kami. Kami sudah melakukan pemostingan juga, atau tinggal klik link yang ada di atas. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan maju terus untuk mod otomotif di Indonesia. See you guys. Thank you.